Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pagi hari ini yang akan melintas di depan kita yaitu kereta api Gedung Sepur berangkat dari stasiun Ngrombo sekitar pukul 10 pagi menuju ke tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Ya, sebentar lagi akan melintas depan kita, guys. Ya. Kereta api Gedung Sepur ini satu rangkaiannya terdiri dari 4 gerbong, guys. Yang bisa maju mundur. Kita seperti kereta komuter. Ya. Dengan melintasnya kereta api Gedung Sepur ini, kita doakan semoga perjalanannya diberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Oke, guys, kita lanjut lagi dengan kereta yang lain, guys. Oke, kita tunggu lagi, guys, di sebelah barat stasiun Ngrombo, guys. Gedung Sepur sudah diberangkatkan dari stasiun Ngrombo menuju ke Semarang. Semoga selamat sampai di tempat. Kereta api barang dikemas. Dari arah Semarang menuju ke arah Surabaya. Melintas langsung di stasiun Ngrombo.